Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai kita semua dimanapun berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada saat ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan Tuhan dari hari ke hari di dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami yakin dan percaya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini diambil dari Mazmur 22 ayat 23 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Aku akan memasyurkan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaah. Kamu yang takut akan Tuhan, pujilah dia. Hai segenap anak cucu Yakub, muliakanlah dia dan gentarlah terhadap dia. Hai segenap anak cucu Israel, sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Karena engkau, aku memuji-muji dalam jemaah yang besar. Nazarku akan kubayar di depan mereka yang takut akan dia. Orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Orang yang mencari Tuhan akan memuji-muji dia. Biarlah hatimu hidup untuk selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita mengalami gejolak di dalam iman? Saat keadaan yang kita hadapi begitu sangat sukar untuk dijelaskan. Lalu kita datang memohon dan berdoa kepada Allah. Namun saat kita mengetuk, pintu tidak dibukakan. Saat kita meminta, tidak diberi. Bahkan saat kita mencari, kita tidak mendapat apapun. Lalu bagaimana reaksi atau respon kita atas keadaan yang demikian? Masihkah kita tetap berdoa? Masihkah kita tetap percaya dan berharap kepada Allah? Teks firman Tuhan pada saat ini menceritakan gambaran kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh pemazmur. Dalam kesengsaraan yang dihadapinya, pemazmur merasa ditinggalkan oleh Allah. Pemazmur merasa bahwa Allah telah menolak, membuang, dan tidak menjawab seruan yang sudah dimohonkan siang dan malam. Tentu ini adalah keadaan yang bisa saja membuat pemazmur menderita, tidak tenang, gelisah, dan tertekan. Namun hal istimewa yang kita temukan dalam keberimanan pemazmur adalah, walaupun menurut pemazmur Allah seolah menjauh, Allah tidak menjawab doanya, Allah membuang muka, namun pemazmur tidak meninggalkan Allah. Pemazmur memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Pemazmur percaya bahwa imannya kepada Allah akan memberi kekuatan dan pengharapan kepadanya. Dan lagi disebutkan bahwa keadaan yang dialami pemazmur pada saat itu bukanlah seperti manusia, namun disebutkan seperti cacing. Ia kehilangan martabatnya sebagai manusia. Dia tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan. Dia disingkirkan seperti cacing yang dianggap tidak berguna dan menjijikkan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa ada sebuah penyakit yang sedang diderita oleh pemazmur pada saat itu, sehingga orang-orang menganggap remeh dan melontarkan kata-kata sindirannya seolah-olah Tuhan yang dipercayai oleh pemazmur
adalah Tuhan yang membiarkan pemazmur hidup berlama-lama di dalam penderitaan. Orang-orang melontarkan sindiran dan mengatakan, "Mengapa engkau masih terus percaya? Padahal Allah tidak bertindak sedikitpun atas masalahmu." Lalu apakah respon pemazmur atas serangan iman yang diterimanya? Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemazmur sama sekali tidak menyalahkan Allah dan memutuskan hubungannya dengan Allah. Sebaliknya, serangan iman malah membangkitkan semangat iman dan pengharapan yang baru dalam kehidupan pemazmur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau ditanya ke pribadi kita masing-masing, mungkin ada di antara kita yang pernah mengalami hal demikian. Saat kita memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, kita mulai rajin ke gereja dan beribadah, bahkan saat kita memiliki kerinduan untuk melayani. Namun ada saja orang yang mengatakan kalau apa yang kita lakukan hanya pencitraan. Ada saja orang-orang yang mengatakan kita sombong rohani atau sok suci. Teks firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kita, selama hati dan hidup kita adalah untuk memuliakan Allah, tetaplah berjuang di dalam iman. Jangan biarkan cahaya iman kita redup hanya karena orang lain. Mari kita lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur saat dia diperhadapkan dengan kesengsaraannya. Pada ayat 23 dan ayat 24 dikatakan bahwa pemazmur akan memasyurkan nama Tuhan dan memuji-muji Tuhan. Dan pemazmur juga mengajak orang-orang yang takut akan Tuhan untuk memuji Allah. Luar biasa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ternyata kesengsaraan dan kesukaran yang dihadapi oleh pemazmur tidak mengubah iman percayanya kepada Allah. Dalam kehidupan, hal ini sering sekali mengubah iman percaya kita. Keadaan kesengsaraan itu sering sekali menggoncang iman percaya kita, membuat kita semakin jauh dari Allah, membuat kita terus bertanya-tanya kepada Allah, mengapa begini, mengapa begitu. Tapi kita lihat dari kehidupan iman pemazmur, imannya tetap teguh dan tindakan untuk memuji-muji Tuhan, bahkan memasyurkan nama Tuhan di tengah-tengah jemaah, di tengah-tengah orang banyak pun tetap dilakukannya. Pemazmur yang sedang bergumul hebat itu masih mampu untuk menyaksikan kebesaran Allah di dalam kehidupannya. Padahal secara manusiawi bukan tidak mungkin keadaan itu membuat dia jatuh dan kemudian menjauh dari Tuhan. Namun lihatlah iman yang disaksikan oleh pemazmur. Sungguh iman yang hidup. Tak peduli orang lain menyindir dan mempertanyakan tentang Tuhannya. Tak peduli orang lain meragukan imannya. Bagi pemazmur, memasyurkan, memuji-muji, dan menyaksikan Allah jauh lebih penting daripada harus memikirkan apa yang orang lain lakukan terhadap dia. Daripada harus sibuk dan memperumit kehidupan terhadap apa yang orang lain katakan dalam dirinya. Kemudian pada ayat yang ke-25 dikatakan, Allah tidak memandang hina dan tidak menyembunyikan wajah-Nya. Di dalam gejolak iman yang dialami oleh pemazmur saat berada dalam kesengsaraan dan kesukaran, akhirnya pemazmur sampai kepada titik bahwa Allah tidak memandang hina sekalipun orang-orang di sekitarnya menganggapnya rendah dan memandangnya dengan jijik. Bahkan Allah juga tidak menyembunyikan wajah-Nya. Dengan kata lain, Allah pasti selalu mendengar, memperhatikan teriaknya minta tolong. Pemazmur tidak lagi memandang Tuhan sebagai Tuhan yang jauh. Sekarang dia mengimani bahwa Allah yang sudah memberikan pertolongan adalah Allah yang dekat,
bahkan begitu dekat di dalam hati dan di dalam hidupnya. Kemudian pada ayat 26 sampai dengan 27, pemazmur menyaksikan bahwa Allah adalah dasar dan sumber pemujian pemazmur dalam hidupnya. Melalui pujian dia bersaksi bahwa kehidupan orang-orang yang takut akan Tuhan, hatinya akan tetap hidup walaupun badai kesengsaraan berada di depan mata. Kesaksian ini ditujukan pemazmur kepada semua orang, baik kepada orang-orang yang takut akan Tuhan maupun kepada orang-orang yang menganggap remeh iman percayanya kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bisa menjadi sebuah refleksi yang akan kita aplikasikan dalam kehidupan setiap hari. Seperti tema mingguan kita dalam minggu ini, Allah memperhitungkan iman orang percaya. Kita harus mengimani ini dalam kehidupan kita. Orang yang berjuang dan hidup di dalam iman, kehidupannya tidak akan berjalan begitu-begitu saja. Namun Allah menitipkan kuasa dan mujizat. Ada banyak kemustahilan dan ketidakmungkinan yang terjadi dalam hidup orang percaya. Saat permasalahan kita sudah berbentuk seperti gunung yang begitu besar, percayalah, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita untuk mendaki gunung permasalahan itu. Saat kita merasa bahwa kesukaran yang kita hadapi sudah tidak memiliki solusi atau seperti jalan buntu, percayalah, mungkin itu hanya tikungan tajam. Maka hal yang perlu kita lakukan adalah, mari kerjakan apa yang bisa kita kerjakan sampai kita tidak bisa mengerjakan apa-apa. Ingatlah, pada saat itu Allah akan bertindak. Ia akan memperlihatkan kuasanya dan kebesarannya. Dalam surat Paulus dikatakan, Allah tidak akan memberi cobaan melampaui batas kemampuan kita. Mari kita aminkan ini di dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika menurut orang yang tidak mengenal Tuhan, percaya dan melakukan kebenaran adalah kebodohan, janganlah kiranya kita terbawa oleh arus orang lain. Walaupun iman kita terkadang dianggap konyol, saat kita melakukan firman Tuhan yang mengatakan kasihilah musuhmu, bagaimana mungkin kita mengasihi musuh? Kemudian pikulah salib. Memikul salib itu bukan hal yang enak. Bahkan firman Tuhan mengatakan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Bagi dunia mungkin ini adalah hal yang konyol. Ini adalah kebodohan. Tapi sebenarnya dari hal ini kita melihat dan memahami bahwa standar iman Kristen bukan standar iman yang asal ada, bukan standar iman yang abal-abal. Namun standar iman Kristen adalah standar yang memiliki kualitas. Dan terakhir, mari kita menjadi saksi Kristus yang memenuhi hidup kita dengan puji-pujian kepada Allah. Amin, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu pada saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan pasti akan menolong dan menuntun kami untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan pujian, bukan sungut-sungut. Tolonglah kami semua jemaat-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Shalom untuk kita semua. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan Yesus memberkati.